Para pengendara roda 2 maupun roda 4 dalam rangka Hari Pahlawan 10 November 2020 yang mana kita saling mengingatkan untuk tetap memberikan jasa-jasa kepada negara bangsa Indonesia ini dengan selalu menjaga stamina dan kesehatan dalam rangka pandemi COVID-19. Tentunya himbauan-himbauan terkait kesehatan kepada kita semua agar lebih ditingkatkan. Memberikan masker kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk memberikan himbauan kepada kita semua bahwasanya saat ini pandemi tentang keselamatan jalan raya Bapak Ibu sekalian, silakan untuk menjaga jarak dengan saksi yang lainnya agar tidak menimbulkan atau berselisih paham. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat jalan sampai tujuan, semoga selamat dan tentunya tetap menjaga jarak Bapak Ibu sekalian. Silakan jangan sampai. Gerakan bermasker atau gerakan personal lockdown, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan satu lagi adalah menghindari kerumunan. Alhamdulillah hari ini acara berjalan lancar, antusiasme dari warga juga cukup tinggi. Berapa banyak Pak tadi yang diberikan Pak? Masker yang dibagikan pagi ini berjumlah 6.000 masker, bersumber dari komunitas, dari Gojek, dari BUMN, dari Satlantas Polres, dari Yusuf, dan juga dari Pol PP. Oke, siap. Oke. Depok masih zona orange. Bagaimana Bu pengawasan dari Satpol PP, Bu? Ya, kami terus melakukan pengawasan protokol kesehatan di berbagai tempat ya, baik itu kaitan dengan dunia usaha maupun pembatasan aktivitas warga. Kami bentuk bagi tim, kemudian juga berkolaborasi dengan kecamatan. Ada Pol PP yang ditempatkan di beberapa kecamatan untuk senantiasa melakukan pengawasan protokol kesehatan. Dan juga kalau sudah dilakukan pengawasan masih berulang, kami lakukan penindakan. Ya. Terima kasih, Bu. Yeah.